Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan YouTube yang sebelum ini telah memperkenalkan fungsi story bermula Ogos lalu. Terdahulu, ciri ini hanya ditawarkan kepada saluran tertentu sahaja. Namun kini ia boleh diakses oleh saluran dengan sekurang-kurangnya 10,000 langganan. Menariknya, story di YouTube akan disimpan selama 7 hari sebelum ia dipadamkan. Pelanggan saluran juga boleh meninggalkan komen pada fungsi story ini. Ruangan komen pada story hadir dengan fungsi tapisan bagi memantau kandungan berunsur lucah, cacian dan buli di atas talian. Masih mengenai perkembangan dunia media sosial, Instagram telah mengumumkan fungsi baru Alternate Text yang akan membolehkan orang kurang upaya penglihatan menggunakan platform mereka. Ia akan menganalisa apa yang terdapat di dalam gambar yang telah dimuat naik oleh pengguna. Ruangan Alternate Text akan memberikan pilihan perkataan automatik yang menggambarkan imej yang ingin dimuat naik dan akan dibaca oleh aplikasi pembaca skrin yang digunakan oleh golongan OKU ini. Dengan ini, golongan OKU penglihatan masih boleh mendapat gambaran imej walaupun tidak dapat melihatnya. Xiaomi kini hadir dengan sebuah buku pintar yang dinamakan sebagai 360 Notes Smart Handwritten Notepad. Ia adalah buku yang menggunakan teknologi resonan elektromagnetik pada pen khas yang disediakan untuk mengesan dan mengimbas dalam masa nyata. Ia dapat mengubah apa jua kandungan yang terdapat di dalam buku menjadi format digital yang membolehkan suntingan, perkongsian, percetakan dan lain-lain fungsi dibuat melalui telefon pintar. Secara luar talian, buku ini mampu menyimpan sebanyak 100 muka surat dan setoran awan tanpa had untuk dalam talian. Digi semalam mengumumkan perkhidmatan baru mereka iaitu Digi Wi-Fi. Produk hasil kerjasama dengan Telekom Malaysia ini membolehkan pengguna berhubung ke rangkaian internet dengan melanggan pas Digi Wi-Fi di lebih 277 lokasi seluruh negara. Ia menjanjikan kelajuan internet pada 4 Mbps dengan pilihan penggunaan mengikut masa iaitu serendah 70 sen untuk 30 minit. Pembelian pas ini sah digunakan dalam tempoh 24 jam dan pengguna boleh menyambungkan sehingga 4 peranti pada sesuatu masa. Semalam, Petron Malaysia dan WeChat Pay telah mengumumkan kerjasama rasmi sekaligus memulihkan pembayaran melalui WeChat Pay di kesemua stesen Petron seluruh negara. Ia memudahkan pengguna untuk membuat transaksi pembelian minyak dan barangan di stesen minyak Petron secara nirtunai. Pengenalan kepada dompet digital WeChat Pay ini akan diperkenalkan secara berperingkat. Buat masa ini, kaedah pembayaran menggunakan WeChat Pay ini dikatakan telah dilaksanakan hampir di 200 buah stesen minyak Petron. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.